Bagus, siapa namanya anak-anak? Sherina M. Darmawan. Pinter, Sherina M. Darmawan ya. M-nya apa, Sherina? Monyet! Emangnya orang tuanya Sadam nakal juga? Ya, barangkali aja, Bu. Kenapa kamu bisa bilang itu penyakit keturunan, Sher? Habis kalau misalnya orang bilang, aduh, Sherina baik deh. Pasti Ibu bilang, turunan ibunya. Kalau kebaikan bisa menurun, ya kenakalan juga dong. Masih mau nggak? Kayak mendadak. Mau, mau, Pak. Mau, mau. Kalau begitu, kita cari lagi saja sampai ketemu, Pak. Ya, bener, bener. Bener, kita cari. Nanti kalau bingung, tanya polisi. Bener, bener. Goblok, mana tuh? Kita itu justru cepat harus kabur dari sini. Sebelum anak itu lapor polisi. Nyok. Goblok. Nah, itu memang agak sulit kalau ada kenalan baru. Sebentar. Yaya. Dia juga kalau di sekolah begitu ya? Siapa, Om? Loh, katanya sekolah sama Sherina. Oh ya? Ya yang mana ya? Jangan gitu dong. Ayo, Yang. Kenalan sama Tante dan Om Darmawan. Ayah ibunya Sherina. Hah? Siapa yang minta kopi, Jai? Oh, saya pikir... Eh, kenapa kamu ambil lagi? Oh, saya pikir... Saya pikir... Kamu tuh selalu berpikir tapi selalu salah. Saya kan bertanya, siapa yang minta kopi, Jai? Tadi kan Bapak yang pesan ya? Kalau saya yang pesan, kenapa kamu ambil lagi? Oh, saya pikir... Saya pikir lagi. Udah. Iya, iya, iya. Mau kemana? Emang mau camping? Gak ada salahnya menghadapi segala kemungkinan, toh. Bosnya tuh deket. Jalan kaki setengah jam, paling juga nyampe. Ngapain bawa kayak gituan? Ya. Dengar, Yang, ya. Yayang jangan jauh-jauh dari Pak Endang. Yayang harus deket-deket Pak Endang. Kalau lapar atau aus, minta sama Pak Endang. Gak boleh jajan sembarangan. Kalau sampai tengah hari kalian masih di sana, sekalian saja makan baru pulang, ya? Makan lauk dan ikannya udah disiapkan sama Pak Endang ya, Yayang ya. Sekarang kamu jaga dulu ya, saya mau tidur. Nih, nggak bisa. Kamu dulu yang tidur. Itu kan saya yang nemu bantalnya. Tapi selama ini saya tertindas, saya rakyat. Tertindas sama siapa? Gimana saya bisa tidur? Kamu, ya udah setengah ewang. Saya setengah kamu ewang ya. Kamu mau gimana sih? Oke, bisa sih Pak. Ya udah gini-gini aja, itu malu sama anak kecil. Jaga geng gimana? Kita kan mafia, tali rafia, tali sepatu sesama mafia harus bersatu. Wah, betul juga kamu. Nah, tidur-tidur, jaga-jaga. Sekarang tidur dulu. Bebarang kan? Kamu tuh. Emang bintang sama planet bedanya apa sih? Kalau bintang seperti matahari, punya cahaya sendiri. Kalau planet seperti bumi, terang karena mantulin sinar matahari. Loh, kalau cuma mantulin, kenapa planet itu bisa terang daripada yang lain? Karena letaknya paling dekat dengan bumi. Namanya planet Venus. Kalau yang itu, Merkurius. Yang lain sebenarnya banyak yang lebih terang. Tapi karena letaknya jauh, jadi cuma kelihatan kedip-kedip. Namanya bagus-bagus. Ada Canopus, Capella, Vega. Canopus, Capella, Vega. Ibu guru sudah membaca hasil karangan yang kalian buat minggu lalu. Tapi ibu guru punya pertanyaan buat Sherina dan Sadam. Kenapa sih kok karangan kalian nih berdua ceritanya bisa sama? Kami liburan sama-sama, Bu.